diam cerai-berai habis tuan-tuan eh. Allah. Malaysia ni pula jangan cerita bab cerai. Weh dia cukup seronok ayat Malaysia kena baca cerita orang cerai. Apalah. Baru ni Fatah Amin dengan Fazura bercerai tahu tak? Sebab tu saya tak suka cerita pasal Fatah Amin dengan Fazura ke apa. Lalu kot dalam sosial media tu saya tarik lagi cepat saya takkan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, selamat datang di Cak Mujib TV. Kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustadz Ahmad Husyam ya, yang di sini ada membahas tentang Fatah Amin dan juga Fazura ya guys ya. Nah, di sini ya guys ya kita akan mengaji apa pesan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Husyam kepada kita dan juga kepada seluruh orang yang menonton video ini ya. Nah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Let's go. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, aku berpesan kepada kamu. Nabi pesan. Yang pertama Nabi pesan kepada dia, janganlah kamu tinggalkan sembahyang. Ini Nabi pesan. Kita dah sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan yang pertama kepada kita, Nabi pesan, kalau kita sayang kepada Nabi, pegang pesanan ni. Yang pertama, jangan tinggalkan sembahyang. Tuan-tuan, kalau nak ambil orang bekerja ke apa, yang pertama tanya dulu, hang sembahyang ke tak? Orang ni kalau dia tak jaga hubungan dia dengan Allah, hang rasa dia boleh setia dengan hang? Allah irham Tok Guru Haji Saleh. Dia cerita dalam kuliah dia. Allah irham Tok Guru Haji Saleh cik. Ada orang main nak sewa tanah dia kot. Orang main sewa, nak main ni nak sewa tanah dia. Dia pun nak buat apa kat tanah dia, tak tahulah. Dia berkata ni, Tok Guru, kami nak sewa tanah Tok Guru. Kami nak bayar banyak ni tiap-tiap bulan lah. Benda yang pertama Allahyarham ni tanya kat dia, apa dah? Hang, mu semayang tak dah? Mu semayang? Semayang jugalah, kata dia. Tak apa, semayang juga. Kan tak penuh lah. Tak nak dia duduk sewa. Kalau dengan Allah pun hang tak betul, hang nak betul dengan aku macam mana? Allah. Ni duk janji ni kami bayar takkan miss, kami takkan langgar apa. Dengan Allah pun hang tak betul, hang nak betul dengan aku. Ni kata Tok Guru. Nak ambil jadi menantu tuan-tuan. Menantu kita, perempuan ke lelaki ke, yang pertama tanya dia, hang nak jadi menantu aku ni, hang semayang tak? Ah, mayang ke apa? Mayang lah. Cik saya semayang. Berapa waktu hang mayang? Ikut keadaan lah. Ada tiga, ada dua. Tak penuh lima. Gitu orang lebih kurang. Dia nak jawab pun lambat, dia fikir. Lebih kurang gitu. Lepas hang balik, 40 hari hang semayang bagi cukup lima waktu. Yang hang sumpah depan aku, hang nak jaga semayang, 5 waktu, 40 hari cukup. Sebab kata ulama, kalau lepas 40 hari itu jadi darah daging lah. Tuan-tuan, tak payah duk mebak lah nantu saya ni bagus juga eh. Dia ni duk bawa ke Pulau Tabang. Okey tu? Gaji dia banyak Ustaz eh, gaji dia banyak. Kalau dia tak jaga hubungan dia dengan Allah tuan-tuan, dia nak jaga hubungan dia dengan kita lagu mana? Tuan-tuan nak rasa dia nak jaga anak tuan-tuan. Kalau dengan Allah pun dia tak jaga, dia nak jaga anak tuan-tuan lagu mana? Dia nak jaga anak maklum paklum lagu mana? Kalau dengan Allah pun dia tak jaga hubungan. Tu yang cerai-berai habis tuan-tuan eh. Allah. Malaysia ni pula jangan cerita bab cerai. Weh dia cukup seronok ayat Malaysia kena baca cerita orang cerai. Apalah. Baru ni Fatah Amin dengan Fazura bercerai tahu tak? Saya duk tengok tuan-tuan Allah, orang kita ni lah cerita-cerita lagu tu dia cukup seronok. Dunia hari ni lah, dunia hari ni ni
Kalau cerita bab aib orang, ramai. Saya nak tanya tuan-tuan, ada dua berita yang besar lah. Contohlah. Satu, seorang ni dibunuh. Satu, kawan ni bercerai. Dua cerita ni agak-agak orang nak baca hak mana tu? Cerai. Hak mana tu? Agak-agak yang mana tu? Dia ada dua-dua ni lah baca. Tapi yang mana dulu baca? Cerai kan mati? Cerai tu. Baca-baca tu duduk fikir, tak mana tak kena tu. Dah laku pun tak tahu fikir. Han tak payah duduk fikir lah masalah rumah tangga orang. Han cuba fikir masalah rumah tangga orang. Pasal apa yang kita suka sangat tuan-tuan duduk baca aib orang? Saya nak tanya tuan-tuan lah. Rumah tangga ni dia mesti ada dia punya gelombang, dia punya badai, dia punya... Dia main. Saya menikah tak lama, Pak Long lagi lama pada saya. Saya baru 10 tahun. 10 tahun. Saya menikah 10 tahun. Ingat senang lah nak sampai 10 tahun agak-agak rumah tangga ni. Ingat senang lah tuan-tuan. Allah, mak kita tak kawai mampu. Saya mudah. Bini bila tiap saya keluar. Senang. Balik-balik anak kata, no, umi duk marah habi, no, start motor keluar. Tahu dah, mak aku duduk tak kira aku kena. Perang, perang. Baik, saya keluar, saya keluar. Saya keluar. Itu dia telefon ni, duduk mana? Dah duduk kat ni lah. Awak tak balik lagi? Saya kata, okey tak lagi? Saya tanya dia, okey tak lagi? Okey apa? Ha, tak syak. Nak kata nak marah apa? Marahlah sikit. Dah okey ke tak lagi? Saya tanya. Tak ada apa lah. Beri ni dulu. Okey tak? Okey, baru saya balik. Saya tahu dah bila balik, dia nak marah, dia dah slow, dia dah niltih apa. Dia tak marah. Sehari dia marah, kita menjawab, dia marah, kita menjawab, dia marah, kita menjawab. Kek itu yang bos, pek mata hitam pergi mahkamah syariah. Benar, 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 benar. Ha? Kena sabar. Orang perempuan ni kena faham satu maklum nak, bengkok. Betul tak maklum? Orang perempuan diciptakan daripada tulang? Jubok. Maklum gaji mana? Rusuk. Mana tulang jumpa? Weh, kok mana ni tuan-tuan ni? Boleh repot kat Jabatan Agama ni. Tulang rusuk bukan tulang jumpa. Tulang rusuk. Jumpa tu apa? Tulang rusuk ni maklum dia bengkok. Modok pekerah nak betul, patah. Balik. Kata dia nak ada tiang, kita keluar. Mana ada rumah tangga yang tuan-tuan tak elok sembang lah. Hak penceramah pun tiba-tiba duk cerita kebahagiaan rumah tangga tu pun. Kita dalam nak melahirkan sebuah keluarga yang bahagia ya. Rumah kita bahagia ya. Kita kena ada 2S ya. Dia pun balik tidur dapur tu pun. Muhung ya. Hak kata rumah tangga ni hanya ada sembang ya. Semua ada masalah. Dia mai tua, dia berkelain cara tua. Betul tak maklum? Tua-tua dia berkelain tak? Kelain. Dia berkelain cara tua. Hak muda dia berkelain cara muda. Bukan dia ada berkelain kek besar apa. Kek nak hantar anak pergi sekolah. Berkelain. Lelaki dia kata, pergi dah tu nak hantar saya. Abang kena goat ni. Abang dia kena goat abang lah. Ni kami semua ayah mah duk jaga anak, bagi makan, bagi mandi apa. Suruh pergi hantar sekolah. Pihlah sat, hantar anak sekolah. Tuan-tuan tengok dah kan cerita seniman bujang lapuk. Berkelengkeh nak basuh berak anak. Di India tu, Hindu kan. Ini berak pun tak basuh. Tengok dah cerita seniman bujang lapuk. Dia cerita dah. Kek berak yang boleh berkelain. Eh, darah yang belum pula. Ha. Kita ni rumah tangga kita pun tak apa nak stabil. Pasal apa kita suka? Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau aib tuan-tuan, tuan-tuan suka tak orang tahu? Tak. Ha, maklum-maklum tak suka tak orang tahu rumah tetangga kita bergolak apa semua?
Saya okey nak berkelain tu, saya keluar rumah. Okey, tak mau bagi orang tahu. Agak-agak kalau saya menjawab, orang dengar lah rumah. Saya menjawab lah rumah. Agak-agak orang luar mendengar. Bini saya pun duduk bagi, agak-agak orang dengar. Ha? Nak mengelakkan orang tahu krisis yang sedang berlaku di antara Rusia dan Ukraine tu, keluar. Rasa dia okey. Lepas tu bini saya beletiak. Saya tak nak menjawab. Dia beletiak perang, perang, perang. Habis beletiak, saya pergi ayak. Nah, minum. Dia pun tak cukup segelas. Dia kata, pergi ambil segelas lagi. Dia kata, rumah tangga, P. Ramli kata dah, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. P. Ramli letak dah perumpamaan laki dengan bini ni, umpama gigi dengan lidah. Lidah. Dia tak bubuh tumit dengan betih. Dia tak bubuh perumpamaan tu tumit dengan betih. Tak payahlah kita ni, tuan-tuan ni, nak lebih-lebih sangat cerita aib orang. Kalau tuan-tuan nak ikut jalan Rasulullah, kalau tuan-tuan nak ikut jalan agama, tutup aib orang. Sebab tu saya tak suka cerita pasal Patah Amin dengan Pazura ke apa. Lalu kot dalam sosial media tu, saya tarik lagi cepat, saya takkan baca. Aib tuan-tuan. Kalau kita menutup aib orang di dunia ni, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Betul. Kalau kita suka mencanang aib orang di dunia ni, Allah Ta'ala akan buka aib kita di dunia dan akhirat. Sepatutnya benda yang tak perlu orang gempar-gemburkan, tak yalah. Ni kita ni suka sangat duduk canang aib orang. Dan aib orang ni kita suka sangat nak ambil tahu. Yang ni saya kata, tuan-tuan bila ambil tahu, dia akan memihak. Tuan-tuan tahu tak? Dia akan memihak. Ada yang memihak kepada A, ada yang memihak kepada B. Cerita tu dilemparkan mai kepada masyarakat. Sepatutnya orang tak tahu pun cerita tu. Lempak mai dekat masyarakat. Selesai. Masyarakat akan jadi pula dua pok. Yang satu tahankan bini, yang satu tahankan laki. Orang akan tahu pasiapa yang nak bercerai ni pasiapa. Cuba cerita sat pasiapa. Pasiapa nak bercerai? Ialah dia tidak boleh menjalankan tanggungjawab dia dengan baik. Bolehkah benda tu kita bagi masyarakat tahu? Yang boleh kita ceritakan benda ni di mahkamah. Untuk apa dia? Kita mendapat keadilan. Kita nak cerita ni di tempat kita nak mendapatkan keadilan. Motor kita kena curi. Kita tahu orang yang curi. Kita dah cerita bagai kedai kopi yang mata tak dapat curi motor aku. Tu anak dolar tu kan? Masyarakat tak boleh bagi keadilan. Habis buat report polis. Polis tanya siapa yang curi. Saya nampak ada muka tu macam anak dolar tu. Pasal dia duk main duk mak motor saya malam tu. Bagi polis buat siasatan. Polis pun siasat panggil anak dolar hang ni malam tu. Dia dipahamkan hang lalu depan rumah dia. Hang curi motor dia. Tak, saya tak curi. Lepas tu hang duk tengok motor dia bersiapa. Saya malam tu saya duk tengok macam ada orang. Dia masuk main dalam kawasan tu. Tu dia lari duk tepi. Tu yang saya duk tengok lagu tu. Tapi saya tak nampak siapa pun. Tengok-tengok anak midun yang balas. Bukan anak dolar. Polis buat siasatan. Tapi kalau hang duk pergi cerita kat kedai kopi anak dolar tu yang curi motor hang, berapa ramai tanggapan masyarakat tak betul pada dia? Betul, betul banget. Lepas tu saya kata jangan. Kita ni jangan. Benda-benda yang mengaibkan itu tuan-tuan, tuan-tuan tolong. Lah ni kita duduk pada pengakhiran kepada dunia ni. Yang Nabi kata fitnah yang akan berlaku besar-besaran. Tuan-tuan perasan tak bila mana kita ni ada social media? Zaman 90-an kita tak ada social media. Saya dilahirkan zaman tu. Nak tengok cerita apa? Sahabat. Berita. Sebab tu orang tua-tua dulu lepas maghrib dia duduk depan TV nak tengok berita. Lah ni orang tak tengok dah berita tuan-tuan ni. Hak tengok berita ni hak betul-betul tak ada social media. Kita nak tengok apa? Hak dia nak abang kita tahu dah bagi tadi.
zaman tu kita hidup ni tuan-tuan, kita ni agak terjaga daripada fitnah. Tapi hari ni tuan-tuan, setiap jam, setiap hari kita makan fitnah. Allah. Tuan-tuan perasan tak? Setiap jam, setiap hari kita makan fitnah. Orang hari ini dia bukan nak cari kebenaran tuan-tuan, dia nak mencari sensasi. Faham kawan ni? Tak tahu apa lagi, pergi orang hukum dah. Orang hukum dah. Cerai. Sebab apa cerai? Suami saya tidak boleh memberikan apa dia? Sambung keadilan kepada saya. Suami saya tak makan apa. Orang pun taruh dah lelaki dia. Tak tahu lagi, mahkamah baru nak bersidang. Orang bercerai ni tuan-tuan. Tuan-tuan mendengar dah orang bercerai. Mana ada orang bercerai dia cerita baik pasal pasangan dia. Pasiapa yang puan bercerai dengan dia, ya puan? Saya rasa saya tak boleh menjadi isteri yang terbaik kepada dia. Dia satu suami yang sangat perfect. Saya kesian melihat suami saya mendapat isteri seperti saya. Dia sangat baik. Saya minta 100, dia bagi 1,000. Ada lagu tu, tuan-tuan? Tak adalah. Gelang mah hari-hari dia bagi pada saya. Tapi saya bukan suami isteri yang terbaik. Tak ada. Macam orang mampir kerja. Tuan-tuan tu okey, tuan-tuan berhentikan satu pekerja. Dia ni tuan-tuan main kerja lambat. Kerja berkira. Kerja berkira, main kerja lambat. Tuan-tuan suruh masuk pukul 8, 8.45 pun dia main. Lepas tu kalau orang suruh dia buat apa, cukup berkira keriang. Cukup berkira keriang. Hak yang dia duk bunyi apa dia agak-agak? Ha? Gaji lambat, gaji tak cukup. Tuan-tuan menik meluat dah, tuan-tuan pergi dia mati. Bila orang pergi tanya dia, hang berhenti kerja apa siapa ni? Dia akan cerita apa? Tak guna lah bos aku ni. Mana dia cerita baik kalau orang tanya dia, hang berhenti kerja apa siapa? Hang tahu tak bos aku ni gila, hang tahu tak? Dia bagi gaji kat aku 5,000. Aku kata bagi 2 sudah. Dia kata tak, aku nak bagi kat hang 5. Tu aku berhenti, patut tak dah bagi gaji aku 5,000. Kalau aku lintas jumpa dia, dia bagi duit. Jangan lintas, lintas lah ambil 100. Gila bos aku. Jadi aku berhenti je pasal dia bagi duit banyak dengan aku berhenti. Mana ada orang cerita baik ya? Setuju tak? Setuju. Ha, Mak Long? Setuju ke tak? Setuju. Kita bila berkelai ni, tak ada orang cerita baik ya pasal kawan dia, pasal pasangan dia. Tak yalah kita pun jadi lagu tu. Lah ni saya nak abang dekat tuan-tuan-tuan duduk pada fasa akhir zaman. Selamat diri tuan-tuan sudah, jangan dikira orang ni. Tengok benda-benda yang tak patut tuan-tuan baca, tak payah duk baca lah. Tengok tak betul baca, tak ada baca lah. Tengok ada orang kena musibah, doa lah bagi dia ni selamat. Allah Ta'ala permudahkan urusan. Itu lebih baik daripada kita ada ulas benda yang kita tak tahu. Dan sabda lagi, sabda Nabi SAW. Nabi pesan, yang tamak, jaga semayang. Dan berbaktilah kepada kedua ibu bapa kamu. Yang kedua Nabi kata, jaga mak pa'ang. Ni, anak masuk syurga, yang pertama jangan tinggal semayang. Yang kedua, jaga mak bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya dan itulah tadi ceramah daripada Ustaz Ahmad Husam ya. Jadi di sini ya guys ya, disenggol juga oleh ustaznya, yaitu kes Fatah Amin dan juga Fazura bercerai. Jadi di sini dikatakan, kata ustaz tadi, bahwasanya rakyat ya yang ada di Malaysia ini suka baca aib orang. Saya kira bukan hanya di Malaysia, hampir semua negara sekarang itu ya kan, kalau bab aib, kalau bab kejelekan itu cepat viralnya, tapi kalau bab kebaikan susah banget untuk naik seperti itu ya guys ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah akhir zaman ini ya. Jazakumullah Ustaz Ahmad Husam yang masya Allah ya guys ya, penjelasannya sangat detail sekali sehingga kita faham bagaimana cara supaya kita itu bisa awet dengan istri kita, dengan pasangan kita, seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.